Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat hujan deras, 2 kampung di Pekalongan kembali terendam banjir. Kesulitan dapat pupuk bersubsidi, ribuan petani menyerbu penjualan pupuk non-subsidi dengan potongan harga di Grobogan. Warga Wonolopo, Kota Semarang menyulap tempat kumuh menjadi kampung flora dengan membudidayakan ragam tanaman hias. Dari cabang olahraga basket, 3 pemain asing akan memperkuat tim bola basket Satya Wacana Salatiga menghadapi ketatnya persaingan di kompetisi Indonesia Basketball League IBL musim 2024. Dengan 3 pemain asing dari Amerika Serikat, Satya Wacana Salatiga menargetkan lolos babak playoff IBL musim ini. Salah satu tim yang akan berlaga di Indonesia Basketball League IBL musim 2024 adalah tim bola basket Satya Wacana asal Salatiga. Memasang target lolos babak playoff dalam musim IBL tahun 2024, klub basket profesional Satya Wacana Salatiga hingga saat ini adalah satu-satunya tim yang berbasis kampus yang mengikuti Liga Bola Basket dengan kasta tertinggi di Indonesia. Satya Wacana Salatiga sendiri sudah sejak tahun 2010 lalu berlaga di National Basketball League Indonesia yang mulai tahun 2016 hingga sekarang berubah nama menjadi Indonesia Basketball League. Namun untuk bisa bersaing dengan klub lainnya, apalagi mematok target lolos babak playoff, selain mengandalkan atlet basketbol alumni Universitas Kristen Satya Wacana, tim juga mendatangkan 3 pemain asing asal Amerika Serikat, Tyree Jamal, Robinson, Isaac Asrat, dan Michael Hand. Kita sederhanakan bahwa kita berpikir game demi game. Satu game kita selesaikan dulu dengan target maksimal, bagaimana semaksimal mungkin kita bisa capai target untuk bisa menang. Game berikutnya mungkin aja jeda 2-3 hari kita siapkan lagi gimana untuk bisa mengambil kemenangan. Jadi setiap game kita pikirkan satu demi satu. Jika dulu kita di season sebelumnya sistemnya sistem seri, maka kita harus hitung-hitungan. Karena sesungguhnya sangat sulit untuk bisa terus mencapai kemenangan 6-7 game dalam waktu 10 hari. Kekompakan kita, kemestrinya kita, terus ditambah 3 asing kita yang bergabung, kita lebih kompak lagi. Dan Satya Wacana sekarang ini lebih beda. Coach Jerry sudah berikan pandangan buat kita tuh yang berbeda. Kita mungkin nanti agak lebih dewasa itu sih. Pada IBL musim 2024, Satya Wacana Salatiga bakal membawa 15 pemain yang diperkuat mahasiswa dan alumni UKSW serta pemain asing. Pertandingan perdana Satya Wacana Salatiga akan berlangsung pada hari Jumat 19 Januari 2024 di Gor Knight Semarang. Satya Wacana Salatiga akan mengawali IBL musim 2024 dengan menghadapi tim Raja Wali Medan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Puluhan relawan praktisi pengobatan alternatif menggelar aksi peduli sosial pengobatan gratis bagi warga di Banjarnegara. Mereka berkeliling ke sejumlah desa untuk memberikan pengobatan alternatif pada warga yang kurang mampu. Aksi sosial pengobatan alternatif ini digelar di lapangan Desa Gentan Sari, Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara. Puluhan praktisi pengobatan alternatif memberikan pertolongan bagi warga, terutama bagi warga kurang mampu. Penyelenggara aksi sosial ini menyatakan ada 40 terapis pengobatan alternatif yang siap memberikan pelayanan gratis kepada warga. Pada hari ini untuk bisa merapat intinya gitu untuk membantu. Pasiennya dari desa sekitar sini, Pak. Dari mana saja? Dari mana saja yang umumnya sih untuk Gentan Sari, tidak intinya dari luar pun bisa diterima kayak gitu. Kalau terapisnya banyak. Iya, terapisnya banyak, kurang lebih sekitar 40 lah. Para terapis pengobatan alternatif menggunakan sejumlah metode seperti teknik bekam, pijat refleksi, bioelektrik, hingga terapi lintah. Warga pun menyambut baik pengobatan gratis ini. Kenapa itu engkel itu kenapa? Kesebelum rasanya lah. Terus setelah datang ke sini untuk terapi bagaimana, Bu? Alhamdulillah udah enteng lah. Udah ada perubahan, Ibu ya. Di sini ibunya ikut pungut biaya apa enggak, apa gratis? Enggak, gratis.
Aksi sosial pengobatan alternatif secara massal akan terus dilakukan di sejumlah wilayah di Banjarnegara. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Warga Wonolopo, Kota Semarang menyulap tempat kumuh menjadi kampung flora. Dari hasil budidaya dan penjualan tanaman hias tersebut, warga kini bisa mendapatkan uang tambahan setiap bulannya. Wah, cantik-cantik ya tanaman hias di kampung flora Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang ini. Ada tanaman hias jenis aglonema, adenium, kaktus, hingga bonsai. Semua lengkap tersedia di sini. Terdapat ratusan jenis tanaman hias yang dipajang rapi di 24 kios sepanjang 100 meter di samping hutan jati. Padahal dulunya tempat tersebut kumuh karena menjadi tempat pembuangan sampah liar. Keresahan terhadap keberadaan tempat pembuangan sampah liar itulah yang memicu munculnya ide dari salah seorang warga pecinta tanaman hias untuk mengubah tempat tersebut menjadi tempat budidaya dan penjualan tanaman hias. Perlahan namun pasti warga sekitar yang dulunya tidak suka tanaman hias mulai menyukai tanaman hias dan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Kini setidaknya ada 30 orang yang tergabung dalam kelompok tani untuk mengembangkan kampung flora. Tanaman hias tak hanya dijual di kios, namun juga dijual di setiap rumah-rumah warga. Tanaman hias dijual dengan harga mulai Rp5.000 hingga jutaan rupiah tergantung jenis tanaman dan ukurannya. Dalam sebulan, rata-rata warga bisa mendapatkan uang Rp1.000.000 dari penjualan tanaman hias tersebut. Variatif ya, ada, karena ada beberapa teman, ada yang online, ada yang offline. Kalau dulu waktu COVID memang pendapatannya luar biasa, sampai 5-10 ya mas. Kadang lebih. Ya, kadang lebih. Nah, sekarang harga sudah mulai stabil, terutama sudah banyak orang melihat bahwa kita jualan tanaman maupun alat pertanian juga ada di sini, ada yang jualan. Tetapi untuk pendapatannya sekarang mungkin tidak seperti dulu, antara 500 sampai 1 juta ataupun ada yang lebih. Kalau yang main online bisa lebih, bisa sampai 5 jutaan. Tapi karena ini untuk sebagai pendapatan tambahan itu sudah kita anggap sudah bagus. Warga berharap destinasi wisata Kampung Flora ini menjadi kampung wisata edukasi tanaman hias dan menjadi pusat tanaman hias di Kota Semarang. Efek dominonya bisa mendongkrak perekonomian warga. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.